Jadi penting ya teman-teman, jangan agak sepele dengan kesibukan kita, karena bisa berakibat fatal seperti yang sudah-sudah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan kita berdoa diri dengan Dua Channel. Nah, di video ini kita lagi pacaran terus ya kalau orang nikah itu. Nah, kita lagi nongkrong ya teman-teman di pinggir pantai. Di sana lagi ada perahu nyari ikan teman-teman. Nah, kita berdua ini masih nunggu makanan guys. Tadi mami pesen apa saja mami? Mie gacor ini lebih banyak omong itu ya. Ini banyak omong. Terus sama es kopi. Es kopi. Oke, tiga kita tunggu ya teman-teman. Ini menunya lagi apa lengket di sini guys. Gak bisa diambil. Pohonnya syadu sekali teman-teman di sini ya. Jadi ini model anu ya, model Bali ya. Terbuka. Jadi suasananya langsung. Iya, daerahnya hujan guys. Jadi teman-teman bisa nyobain. Ini ada di Bum ya, Pantai Bum. Sudah ramai sekali di sini, banyak sekali anak muda. Dan kita di sini ngapain, Mami? Kita ke sini ke sasar. Tadi habis ke salon, jadi ke sasarnya ke sini. Iya. Jadi kita mampir, guys. Mampir ke sini buat apa? Buat ini samping karena ini ada danau, guys. Apa? Danau Muara. Ah, ini pesanan kita sudah datang. Ya. Makasih mas. Kita nungguin cemilannya guys. Nah ini sudah datang pesanan kita selanjutnya. Ini satu. Iya. Sama. Kirain mami pesan dua. Lapar apa gimana mami? Pesan satu. Ini mie gacor. Oh, baru tahu nih rasa rupanya mie gacor kayak gini, teman-teman. Ini mami apa aku? Berdua, ya Allah, so sweet. Cuma beli satu, guys, mie-nya. Iya, wes, kalau mau ambil. Iya, wes, ambilin, wes, gak apa-apa, wes. Mungkin dia keliru, ya, gak apa-apa. Ini kayaknya enak, guys. Selamat menikmati mie gacornya, mami. Kita dengan suasana senja ya guys. Cuma mataharinya nggak ada sana guys. Ini sudah mau malam ya. Ini jam berapa? Jam 5 ya. Hampir jam 5:30. Dan mau pedas. Tisu. Ya nanti minta. Neneng masih mesen anu tadi. Tinggal tak wali tak ya. Tau gila. Nanti habis makan gila mami. Ayo. Kok aku sampai anu ya, ngiler ya. Pedes ah. Mie apa sih ini? Mie apa? Enggak, aslinya tuh mie apa? Indomie yang pedes itu paling ya. Enggak, Indomie yang biasa, campur cabai sama bumbu cabai. Oh. Oke, okay, teman-teman kita makan dulu ya. Enak. Aku mau nyobain ya, teman-teman. Wah, ini bon cabe, Mami. Iya. Dan ini tambah cabe juga. Cabe asli nih, guys. Wah, gimana rasa pedesnya ini? Kemarin kita makan mie, ini makan mie lagi. Kena keriting rambutnya Daddy. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini harganya murah meriah ya teman-teman, dengan pemandangan yang nggak apa ya? Nggak murahan. Karena pemandangannya tuh langsung pantai. Dan rame ya, sampai ujung sana tuh rame. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cobain dulu ya.
gimana? Mantap. Enak. Cuma pedesnya itu terakhiran, guys. Sadu banget. Minumnya es kopi, cuma gak ada mereknya nih. Habis ini senja. Coba enggak mendung teman-teman, nanti kita bakal kelihatan matahari terbenam. Iya, itu ada perahu, guys. Nah, ini yang mau datang tadi, yang mau berangkat. Berangkat dari nafkah. Ya, jadi pokoknya tempat ini itu apa ya? Kita kan juga suka pantai ya, teman-teman. Jadi dengan nuansa pantai seperti ini, saya rasa sudah sangat merefresh pikiran. Jadi buat kalian yang jenuh, gak ada salahnya buat nyobain datang ke sini di Banyuwangi ya teman-teman, di Paintball itu sebelum pantai bom ya. Jadi ada pertigaan kanan, ngiri gak dari sana sebelum kebun pantai bom. Oh iya kiri. Gak ada gang kecil masuk. Nah ini teman-teman, jadi kita bisa menikmati itu teman-teman, bisa menikmati apa itu, perahu apa? Banyak sekali saya mau bawa itu. Anak kecil loh ya sebenarnya. Usah habis sekali anak kecil. Iya. Tuh ya teman-teman, nah untung gak kecemplung adik-adik. Lanjut makan. Itu rame ya teman-teman, rame banget. Nanti kalau malam tambah lampu-lampu, tambah syahdu. Ya, kasih. Baik teman-teman, kita mau lanjut makan dulu ya, karena kita sudah sangat rindu sekali masa-masa berduaan, pacaran seperti mereka tuh di belakang. Banyak sekali. Jadi buat kalian yang sudah berumah tangga, yang menonton video ini, sempatkan ya, sekali setidaknya satu bulan sekali lah. Kalau nggak bisa satu minggu sekali, ya intinya ada waktu buat me time, quality time. Kayak gitu ya. Iya deh. Quality time. Karena hari-hari ini banyak sekali konflik. Yang diberitakan banyak sekali konflik perceraian ya, teman-teman. Iya, orang ketiga. Dan ada yang mengatakan bahwasanya alasan sebelum terjadinya itu alasannya tuh kurangnya komunikasi, kayak gitu. Jadi penting ya teman-teman, jangan aku sepele dengan kesibukan kita, karena bisa berakibat fatal seperti yang sudah-sudah. Semoga bermanfaat buat video ini, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke Mami, ada yang sampaikan? Intinya semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan yang belum menikah, semoga ditemukan jodohnya. Amin. Bye-bye. Tuh banyak sekali yang nyari nafkah malam-malam ini. Oke, sampai jumpa. Oh, ini mie-nya. Lanjut makan. Untuk sah jaga orang pun cinta sampai maut yang datang kasih pisah. Cukup kuasa satu terhadap orang lain ganti cinta.